Assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, hari ini aku bakal membahas tentang tutorial pemasangan bulu mata palsu ya, teman-teman. Kebetulan aku udah membeli ini lem bulu mata palsu untuk ngelem bulu matanya. Ini aku beli di sini dengan harga Rp15.000. Dan ini bulu mata palsunya. Bulu mata palsunya merek ini. Aku rasa di mana-mana juga ada ya yang kayak gini. Ini aku beli dengan harga Rp5.000. Jadi murah ya teman-teman. Kalau misalnya ini kan bisa dipakai berkali-kali ya, jadi nggak cuma sekali aja. Jadi menurut aku harganya pun tidak terlalu mahal juga. Oke, ini aku sudah make up, tinggal memakai lipstick aja. Terus aku belum memakai bulu mata. Nah, ini sekarang kita pemasangan bulu mata dulu ya. Pada saat membuka bulu mata jangan main asal tarik ya, soalnya ini sangat rentan, takut copot bulu-bulu apanya itu yang panjang-panjang tuh. Jadi kita bukanya, kita buka dulu seperti ini, kelihatan kan? Kita tarik tengah dulu, pelan-pelan ya teman-teman. Nah, jika sudah, dia sudah mudah ketarik. Nah, seperti ini. Nah, jadi ngambilnya itu dari tengah dulu ya. Dari tengah tarik secara perlahan-lahan. Nah, ini aku mau pasang yang sebelah kiri dulu. Nah, ini juga aku baru beli kemarin, belum aku pakai. Nah, sekarang aku coba pakai lagi. Ini kita kasih lem terlebih dahulu ya. Di ujung bulu matanya nih, ini kita lem. Kita beri lem. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita pasang. Biasanya masangnya dari tengah dulu ya. Kalau dari tengah dulu dia lebih mudah pasangnya untuk mengatur ke pinggirnya itu, jadi lebih gampang menurut aku. Nah, gimana? Udah kelihatan belum? Ini karena satu layar, jadi sekarang kita pasangin sebelahnya ya. Ini karena satu layar. Iya, karena satu layar, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kesannya kayak bulu mata natural gitu. Nah, seperti ini. Tidak terlalu kelihatan ya kok dari sini. Jadi ini karena satu layar. Ya kalau satu layar memang nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Bagus juga, jadi kesannya kelihatan kayak natural. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa hidupin loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari aku. Bye, sampai jumpa.